rata-rata per hari itu mencapai 2 kuintal. Setelah melihat penjualannya, kita juga perlu tahu nih gimana ya proses produksinya. Bahan-bahannya mungkin terlihat sederhana, tapi untuk menghasilkan gurilem yang diinginkan, ternyata prosesnya nggak sebentar dan tidak boleh sembarangan. Yuk kita cari tahu gimana sih proses produksi dari pembuatan gurilem ini. Kerupuk kulem ini berdiri sejak tahun 1985, yang sampai saat ini, alhamdulillah saya sebagai generasi kedua mungkin. Pertama tapioka, yang kedua untuk bumbunya cuman garam. Tepung tapioka tadi dicampur sama air dingin, jadi sekitar 30% tapioka dicampur sama garam sama air, lalu diseduh oleh air panas yang mendidih, maka akan membentuk kalau di sini mah buburan. Setelah sampai kenyal itu, lalu diproses dengan menggunakan alat yang sangat tradisional, seperti kalau di sini menggunakan alat pengungkit lah itu. Jadi untuk mengeluarkan kalau di sini cacingan kerupuk, jadi menggunakan beban daripada beban atau menggunakan batu atau orang. Untuk memudahkan melerai antara satu yang sama lainnya, kita menggunakan gabeng atau istilahnya ongok. Proses ketiga dikukus. Kalau apinya bagus, kita menggunakan 25 menit atau 35 menit. Untuk penjemuran tergantung cuaca. Kalau untuk penjemuran yang baik, kalau cuaca yang baik paling juga 5 jam bisa kering itu bahan tersebut. Babangi, kalau di sini disebutnya babangi, 5 jam juga bisa kering. Kalau cuaca seperti sekarang musim hujan, untuk mencapai kekeringan sampai di sangrai itu mencapai 2 atau 3 hari. Proses yang berikutnya itu kita menggunakan penggorengan, istilah kalau di sini disangrai. Karena apa itu disangrai? Karena menggunakan penggorengan secara istilahnya tidak menggunakan minyak, melainkan menggunakan pasir gitu. Seperti di sini alatnya menggunakan tidak menggunakan kuali, cuman menggunakan seperti alat molen gitu, jadi diputar gitu.
untuk memproduksi pembuatan kerupuk ini rata-rata per hari itu mencapai 2 kuintal. Di pemasaran ke kiosnya cuma 10%an lah. Jadi mayoritas 90% pengisian ke pasar tradisional. TKM, berkarya mandiri sejahtera. Gurilem, ada nih satu lagi oleh-oleh khas Cililin yang sudah terkenal keasliannya dari zaman dahulu, yaitu wajit. Penasaran? Saksikan Kepoin TKM di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Uyut ya, mungkin Uyut saya itu bikin untuk hidangan keluarga aja. Setelah saling mencicipi enak gitu. Kenapa enggak kalau kita bikin usaha kecil-kecilan dulu dari situ teh gitu.